Dalam warung Spetak itu sama sekali tidak ada orang? Tidak ada. Kayak banyak petani yang berpakaian lusuh, seperti itu. Kayak berdebu, lusuh pakaiannya. Duduk di situ, di batuan itu. Itu adalah satu video ya, Tasya, Evan. Sebelum kita bahas video tersebut, saya mau nanya sama Tasya. Tasya, Kang Sule ini sebenarnya orangnya sensitif atau tidak? Sensitive. Secara auranya. Sensitif. Oke. Okay. Karena sebenarnya saya ingin bertanya juga Kang Sule. Kalau tadi kita melihat video tersebut kan sebenarnya di belakang ada penampakan segala apa gitu ya. Kang Sule sendiri pasti pernah melihat lah video-video yang viral di social media mengenai penampakan gitu kan. Yeah. Kalau Kang Sule sendiri pernah enggak sih ada momen mungkin merekam tanpa sengaja atau melihat dari teman-teman krunya? Kalau merekam tanpa sengaja sih belum pernah. Tapi kalau menurut Kang Sule tadi video gimana? Apakah real atau tidak? Walau alam ya. Kalau menurut Kang Sule, sebagai orang ya mungkin ya melihatnya sebagai penonton pada umumnya gitu. Tapi kalau dari bayangannya sih ya kelihatan ada bayangan hitam sih tadi. Apakah sebenarnya itu ada sosok makhluk tak kasat mata atau sebenarnya ada sosok yang berbeda? Tasya, Ervan, gimana? Tasya dulu. Yang tadi itu kalau dibilang bayangan anak kecil lewat, itu bukan anak kecil. Itu karena kameranya jauh. Itu sebenarnya perempuan, kuntilanak, bisa dibilang kuntilanak, yang lewat tanpa sengaja, jadi bukan disengaja pas ada video dia lewat, enggak? Rekam, ya. Tanpa sengaja. Ervan? Itu adalah video asli, jadi memang berasa banget energinya dari sosok itu. Jadi sosok yang terekam dalam video tersebut di belakang anak adalah memang sosok makhluk tak kasat mata artinya ya. Tapi sebenarnya bukan sosok anak-anak. Bukan anak-anak, karena kan kalau di video kecil, pendek ya, kayak anak-anak itu enggak, itu perempuan kuntilanak. Sebenarnya bayangannya kali ya? Ya, itu bayangannya. Ya, itu, oke. Kita akan menyaksikan satu video berikut ini juga. Lorong yang menyerupai seperti lorong rumah sakit ya, seperti dalam video tersebut. Dan Kang Sule juga pasti, saya yakin setuju dengan saya bahwa banyak sekali cerita-cerita mistis di daerah rumah sakit biasanya ya. Dan itu banyak yang terjadi gitu kan. Betul. Nah, sosok yang terekam di bagian belakang, Rasya, Ervan, sosok makhluk tak kasat mata kah? Atau rekayasa kamera atau bagaimana? Kalau video yang ini menurut saya itu rekayasa kamera. Jadi kalau dibilang si ada yang lewat tadi itu adalah hantu, enggak, itu bukan hantu. Tapi kalau di sekelilingnya ada. Tapi kalau yang tertangkap kamera sebenarnya bukan makhluk tak kasat mata. Ervan? Kalau dari rumah sakit sendiri itu terkenal dengan perpaduan energi orang-orang meninggal, ada orang melahirkan. Ya. Jadi itu berasa banget di setiap rumah sakit. Ya. Namun untuk video kali ini memang ada energi yang cukup kuat. Oke. Okay. Tapi sosok tadi manusia sih. Oke. Jadi artinya sebenarnya kita sepakat bahwa yang namanya area rumah sakit tentunya memang memiliki aura-aura yang memang memiliki kepedihan, kebahagiaan dan segala apa. Banyak sekali energi-energi yang ada di dalamnya. Ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di lokasi juga. Tapi yang terekam oleh kamera tadi bukan makhluk tak kasat mata. Itulah dua video yang memang sempat viral di social media. Dan hari ini juga tadi saya sudah mengundang teman istri kita, teman medium kita hari ini, yaitu adalah Mbak Elsada yang akan menceritakan pengalaman mistisnya atau pengalaman misterinya yang dialaminya. Mbak Elsada mungkin bisa sambil diceritakan nanti juga tentunya Tasya, sosok-sosok seperti apa. Pada saat ini juga Mbak Elsada sudah memberikan foto lokasi pengalamannya ya, yang dimana akan digambar oleh Ervan mengenai sosok-sosok yang ada di lokasi tersebut. Silakan.
Jadi tahun sekitar 2020 Oktober kita ada reunian gitulah sama teman-teman ke Jogja. Nah, di sana itu kan memang banyak pariwisata. Iya. Jadi memang kita ke sana itu khusus untuk traveling gitu. Iya. Jadi sama teman-teman terus pas kita masih di bawah, pas sebelum untuk ke atas itu kan ada banyak warung ya. Iya. Nah. Ini Jogjanya mohon maaf atas maksudnya ke arah mana nih? Mau ke Gunung Merapi. Oh, oke, okay. Baik. Jadi waktu itu kita dari bawah dulu. Nah, kita hendak untuk beli di warung lah gitu. Ya. Jadi memang saya enggak merasakan sesuatu sebelumnya gitu, biasa aja gitu. Jadi normal-normal saja. Terus ketika saya mau kita naik motor nih kan, berhentiin motor, terus saya lihat nih ada bapak-bapak yang setengah telanjang dada gitu. Baik. Jadi cuman pakai celana. Ya. Sosoknya agak gendut. Baru dia hitam, nah dia keluar, ya saya normal aja, gak ada menyangka apa-apa gitu. Jadi saya mau nanya ke beliau, mau beli gitu kan. Nah dia dari kayak rumah yang, satu rumah, terus ada kayak ruko di depannya, warung kecil gitu. Dia dari depan teras itu, jadi saya otomatis nyari dong ke warung kecil untuk bertanya kepada beliau. Ketika saya melihat itu, saya masuk ke warung kecil itu, saya panggil, halo pak, permisi, seperti itu. Ternyata kan itu warungnya kecil mas. Yeah. Nah, di dalam warung itu yang kira-kira sekitar 3x4 meter itu nggak ada di tempat orangnya gitu. Sementara benar-benar saya lihat beliau masuk ke dalam. Masuk ke dalam area. Bener itu. Ke warung yang sepetak itu. Dalam warung sepetak itu sama sekali tidak ada orang. Tidak ada. Selang berapa setengah jam itu kita lanjutkan perjalanan. Singkat cerita, saya udah sampai ke atas itu, ya, itu ada kayak kopi Merapi, tahu kan? Ya. Nah, jadi di kopi Merapi itu kita minum, makan. Saya belum nyampe ke resto itu, ya. Tuh, kayak banyak petani yang berpakaian lusuh, seperti itu. Kayak berdebu, lusuh pakaiannya, duduk di situ, di batuan itu. Kan itu batu yang untuk tempatnya duduk ya, sambil ya, ngopi. Ya, ya. Itu ada sosok yang Anda lihat. Iya. Tapi mungkin saja itu petani. Apa yang akhirnya membuat Anda mengatakan bahwa itu bukan petani? Anda yakin bahwa itu bukan petani? Saya ngerasa sih pada saat itu ya kayak orang yang pulang kerja gitu bertani. Yeah. Tapi ya udah saya merasa ya udahlah seperti itu gitu. Nggak ada niat untuk menyapa juga. Cuman saya lihat seperti itu ya udah. Tapi saya tetap melanjutkan pemesanan pesanan saya ke warung itu. Tapi sewaktu saya mau hendak masuk ke dalam lokasi apa kopi Merapi itu, nah itu saya lihat banyak kayak pakaian lusuh berdebu seperti itu petani gitu, yang duduk di situ untuk ngopi. Jadi Anda berkunjung ke sebuah wilayah yang kita tahu pernah mengalami sebuah musibah erupsi gunung meletus ya, dan kemudian yang Anda saksikan adalah banyak sosok-sosok yang menggunakan baju petani, ya. Namun seperti bajunya berdebu. Iya benar. Lusuh dan berdebu. Iya. Tasya, mungkin Tasya sambil bisa melakukan screening terhadap saya juga, mungkin sambil duduk bisa, sambil Tasya mungkin screening. Kang Sule, ya. Berlibur, namun kemudian mengalami interaksi. Waktu itu aku manggung ya. Di daerah perbatasan Sukabumi apa Banten lah, ya. Aku lupa lagi daerahnya mana. Dan di situ tuh pegunungan dan saya pikir ini nggak mungkin ada yang nonton kan? Ya. Nah, ada salah satu dusun lah itu ketua dusun aku dibawa ke sana terus akhirnya kita manggung tuh tapi banyak orang tapi berasa sepi banyak orang tapi berasa sepi ya, sepi kok ngelawak nggak lucu ya gitu nah, tapi ya udahlah jangan sama segala ya. Artinya sampai beres dan dangdutan udah itu banyak banget yang nonton. Okay. Pas begitu turun dari panggung 5 langkah lah gitu. Pas dilihat, udah hilang. Kang Sule pada saat berada di atas panggung, ya. Melihat sepertinya penuh. Penuh banget. Tapi begitu baru turun, pas nengok, udah sepi. Dan dengan cepatnya gitu. Dengan cepatnya. Hilangnya. Terus aku tanyain sama si kepala dusunnya, emang tadi di sini tuh dari mana ya? Kan ini jauh di gunung gitu. Ya.
terus dianya nggak jawab kan, udah biasa. Jadi memang ini adalah sebuah rahasia ya, dalam wilayahnya ya. Walau alam ya, saya nggak tahu. Baik. Tasya, ini kan sebenarnya menarik ya. Kang Sule pernah berada di sebuah wilayah dan kemudian ya secara tidak langsung mungkin memang banyak yang menonton, ya, dilihat, tapi ketika itu terjadi hilang. Mbak Elsa juga ketika pergi berlibur pun ternyata juga mengalami hal yang sama. Tapi sebelumnya hasil screening tadi apa? Ya kalau yang Mbak Elsa lihat ini benar, satu memang dia sebenarnya nggak sesensitif itu. Tapi pada saat itu mungkin lagi, kalau orang bilang lagi sialnya, mungkin lagi capek, jadi ngerasa tiba-tiba sesuai nih energinya, frekuensinya sama. Akhirnya ketika dia lihat, oh banyak orang-orang di situ, dan emang benar kalau kita sebut residual energi, itu ada di situ. Kalau dibilang tadi banyak debu, lusuh, itu memang orang-orang yang pernah hidup di situ. Nah, gen Merapi itu berkali-kali pernah meletus. Nah, itulah sebabnya kenapa mereka di situ. Sebenarnya mereka bukan ngopi, emang dia di situ. Pada saat itu memang posisi mereka lagi di situ. Kadang-kadang residual energi itu juga mereka berkumpul, bisa saling bicara nih, kayak manusia aja. Ketika apalagi sama-sama korban. Jadi yang sebenarnya saya tangkap tadi, Mbak Elsa artinya sebenarnya tidak sesensitif itu. Tidak. Melihat, tapi memang kadang-kadang frekuensi kita sebagai manusia biasa dengan frekuensi mereka makhluk tak kasat mata berjalan beriringan tanpa disengaja. Disitulah akhirnya terjadi pergesekan lah ya. Saling tatap di antara kita dengan makhluk astral atau makhluk tak kasat mata. Itu mungkin yang dialami oleh Kang Sule waktu itu juga. Begitupun juga sama Mbak Elsa Day ya artinya ya. Nah itu adalah sosok-sosok yang menjadi korban erupsi ataupun juga residual dari energi yang terjadi di sana ya. Benar, ya. Benar. Baik. Ervan, Anda sudah selesai menggambarkan? Sudah. Sudah, mungkin bisa dikasih lihat ke kamera sekaligus juga dijelaskan. Baik. Di sini saya menangkap mereka berkumpul. Baik. Dengan pakaian ala orang-orang pedesaan, dengan pakaian sederhana. Bukan hanya orang tua saja, mungkin juga ada beberapa anak muda yang terjebak di tempat tersebut. Karena memang erupsi Gunung Merapi pun di tahun 2010 adalah salah satu erupsi terburuk dalam 100 tahun terakhir. Dan sehingga saya menelan korban itu lebih dari 350 dan mereka mungkin salah satunya. Tapi bagaimanapun juga, ya kita sebagai manusia, salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendoakannya tentunya supaya mereka bisa berada. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah... Sorry, sebentar. Aku dapat info ya. Dan kadang mereka itu bukan hanya residual energi, mereka mau kasih tunjuk ada aku di sini.